memohon reman 4 hari bermula hari 10/6 sehingga 13/6 lah. Dan kelulusan reman di pohon dan diluluskan. Mereka ini ditahan bawah seksyen 294-A akan kesesahan. Jadi yang satu orang lagi tu yang ditahan sebelum ni tuan macam mana? Ini kita ada tahan satu pada 2 hari lepas dan setelah kita dapat ambil, kita dah menjalankan suara siasat dan beliau ni tidak terlibat secara langsung dalam kes ini dan telah dibebaskan tanpa syarat. Itu dari mana tuan? Itu dari Jerman. Okay. Jadi sekarang mereka ditempatkan di mana ni? Mereka akan ditempatkan di lokap pusat Kepayan dan sehingga hari Sabtu ni lah. Adakah mereka yang kes ni akan dibacakan di native court juga ke atau macam mana? Itu saya tak pasti. Kepulan pada pihak native court untuk tindakan susulan.